Halo semua, kembali lagi ke Apa Itu Channel. Setelah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Serta ikuti juga video lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas apa itu bunga Kamboja Jepang. Kita simak videonya ya. Bunga adenium yang dikenal sebagai Kamboja Jepang ini tidak berasal dari Jepang dan Kamboja loh. Oh, no. Adenium ini berasal dari daerah kering di Asia Barat dan Afrika. Bunga ini dapat tumbuh dengan baik di daerah gurun loh teman-teman. Istilah Kamboja Jepang sendiri karena belum banyak yang tahu tentang bunga ini saat beredar di Indonesia loh. Bunganya yang mirip dengan bunga Kamboja dan pohonnya yang kecil membuat orang-orang menyebutnya Kamboja Jepang. Itu semua dikarenakan sesuatu yang berasal dari Jepang itu ukurannya kecil loh, jadilah Kamboja Jepang. Manfaat dan khasiat dari bunga Kamboja Jepang ini diantaranya mengobati kencing nanah, mencegah penyakit kulit, menjaga elastisitas kulit, menghilangkan tai lalat, menghilangkan kutil, mengobati panu, mengatasi bengkak, dan sebagainya. Tanaman Kamboja Jepang ini merupakan salah satu tanaman hias yang sangat favorit loh di Indonesia. Bahkan cukup banyak juga yang menjadikannya tanaman bonsai loh. Sekian dulu penjelasannya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Bye-bye.